Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Ibtahuddin di channelnya PPT Pixel Official ya. Jadi pada kali ini ada updatean template terbaru ya dari PPT Pixel untuk tema di 17 Agustus tahun 2020 ya. Jadi seperti ini, kalau kita bisa apa kalau kita lihat di sini kita gampang banget tag-nya misalkan logo Anda itu terus logonya juga bisa diganti ya. Cari misalkan logo bentar saya cariin dulu. Misalkan logonya logo Kemendagri misalkan. Dia seperti itu Mendagri Otda aja, Otda misalkan seperti itu. Jadi gampang ya edit-editnya kalau misalkan belum pas tinggal kita pasin sedikit, tinggal atur-atur sedikit kayak gitu ya. Jadi template ini sangat apa fleksibel, jadi gampang digunakan. Terus juga begitu di sini misalkan pada poin ini teman-teman pengen merubah tulisan, terus pengen merubah gambar itu sangat mudah ya. Jadi tinggal sorry ya. Tinggal di klik kanan, terus change, terus tinggal dicari deh foto-fotonya yang mana yang kira-kira cocok gitu. Saya contohkan seperti ini ya. Saya contohkan, misalkan saya gunakan yang ini, misalkan saya gunakan yang ini. Jadi untuk ininya kita sesuaikan, tinggal kontrol alternatif, terus tertarik aja deh ke atas. Biar dia pas, tetapi efeknya tidak akan berubah ya. Efeknya tidak akan berubah. Nah, bila mana gambarnya itu tidak pas, kita tarik di sini ya. Pilih format. Pertama klik gambar, pilih format, terus kita crop. Nah, pada bagian ini kita bisa tarik yang itu ya. Jadi lebih enak dilihatnya seperti itu. Gampang banget ya. Bagi yang pengen menggunakan template ini, jadi cukup simple dan mudah. Nah, kalau kita putar, dia akan seperti ini nih. Atau tulisannya juga boleh diedit-edit. Terus kalau misalkan pengen menggunakan apa kalimat ini dua kali, tinggal diduplikat. Terus misalkan kita ganti dengan yang lain apa gitu ya. Tuh, gampang banget kok menggunakannya. Nah, kalau misalkan sudah semua ya, saya back dulu. Nah, kalau misalkan sudah semua, kita rubah dan sesuai. Dan ini juga nih, ada beberapa ya. Jadi, keren lah pokoknya. Ini sangat super duper keren ya desainnya juga. Jadi elegan banget ini tampak seperti bendera ya. Jadi semuanya udah tinggal dirubah gambar tulisannya dan setelah itu kita render ya. Rendernya juga gampang, tinggal klik pilih export, terus create video, terus ini nol, ini ada pilihan nih, ada standar HD, full HD, ultra HD ya. Jadi kita render aja di sini. Nah, kita taruh misalkan di sini, maka kita lihat hasilnya seperti ini. Dan kalau udah render nanti udah selesai, lihat ya, cek hasilnya. Ya teman-teman bisa buat video. Jadi tunggu apa lagi? Segera hubungin dan jangan lupa subscribe channelnya PPT Pixel Official. Terima kasih. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta,